Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja guys, kita dial di bintang 888 bintang 47 pagar. Oke, kita cek dulu status kartu SIM kita, apakah masih 3G atau sudah 4G. Oke, kita pilih satu, cek kartu, pilih satu, cek 4G. Ya, itu ada keterangan kartu Anda belum 4G. Berarti kartu ini masih 3G ya. Oke. Kita dial kembali di bintang 888 bintang 46 pagar. Oke, ini untuk meminta akses, meminta PIN. PIN untuk upgrade ya. Kita pilih satu. Terima kasih. Kita tunggu notifikasi. Oke, sudah masuk notifikasi Telkomsel. Iya, itu kodenya di atas PIN Anda. Kita sudah dapatkan PIN-nya. Dan PIN ini hanya berlaku selama 15 menit ya, guys. Oke, kita cabut kartu lama tadi. Dan kita masukkan atau kita ganti dengan kartu upgrade 4G ya. Ini dia kartu upgrade 4G nya jadi caranya sangat mudah sekali bagi yang belum pernah mencoba, bisa dicoba sendiri ya. Oke, setelah dimasukkan kartu upgrade 4G nya kita buka SMS tadi Telkomsel, kemudian kita lihat PIN, kita save ke PIN nya atau kita salin atau diingat juga boleh ya. Langkah selanjutnya akses kembali bintang 888 bintang 46 pagar. Ya, setelah itu masukkan PIN 4G Anda. Ya, kita pastikan saja PIN tadi kita kirim. Ya, permintaan Anda sedang diproses. Jika dalam 15 menit Anda belum menerima SMS konfirmasi, mohon data HP Anda. Oke, guys. Jadi 15 menit belum ada konfirmasi dari Telkomsel, kita restart saja HP-nya. Ya, kita coba tunggu dulu. Jadi buat kalian yang mau merokok silakan merokok, ngopi silakan ngopi. Mau makan dulu atau mau apa saja sambil menunggu. Karena 15 menit lumayan lama ya. Oke, kalau sudah 15 menit belum juga muncul notifikasi atau SMS-nya, kita restart saja HP-nya dan akan muncul SMS seperti itu. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.